Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dungora Mediase dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan skripsi saya yang berjudul Hubungan Penulis Manajemen Terhadap Kreativitas Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu universitas negeri yang terdapat di Bali. Keberhasilan perguruan tinggi, salah satu indikatornya adalah para mahasiswa yang memiliki prestasi belajar yang baik. Hasil pembelajaran tersebut tidak dapat diperoleh dengan tanpa usaha yang maksimal dan berpikir kreatif yang menghasilkan kreativitas yang tinggi. Jurusan Pendidikan Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan yang terdapat di UNIKSA. Visi dari jurusan ini adalah menjadi jurusan pendidik yang fokus dalam pengembangan IPTEK yang mampu menghasilkan lulusan tenaga pendidik dan tenaga profesional bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang kompeten, inovatif, berbudaya, dan berdaya saing tinggi. Dalam visi tersebut terdapat kata inovatif. Inovatif ini akan mengarah ke kreativitas mahasiswa. Namun, kreativitas mahasiswa jurusan pendidikan teknik informatika dapat dikatakan rendah. Berdasarkan observasi awal, peneliti mengangkat tiga pokok masalah yang didapatkan, yaitu yang pertama, adanya penurunan rata-rata IPK mahasiswa jurusan pendidikan teknik informatika dari tahun 2014 sampai 2015. Yang kedua, adanya penurunan jumlah PKM atau program kreativitas mahasiswa yang lolos dari mahasiswa jurusan pendidikan teknik informatika dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Yang ketiga, kurangnya minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh jurusan serta kurangnya minat dari mahasiswa untuk ikut menjadi anggota kepanitiaan di setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dari masalah yang diangkat, peneliti memandang perlunya mengelola pengetahuan atau penulis manajemen dengan baik sehingga dapat menghasilkan kreativitas yang tinggi. Namun, peneliti juga memandang perlunya mengetahui hubungan dari penulis manajemen ini terhadap kreativitas. Maka dari itu, sangat perlu kajian yang meneliti hubungan penulis manajemen terhadap kreativitas mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika UNIKSA Singaraja. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto dengan teknik korelasional. Penelitian ini menganalisis secara deskriptif hubungan penulis manajemen terhadap kreativitas mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika UNIKSA dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang diketahui bahwa yang pertama, knowledge management dengan kategori sangat tinggi sebanyak 81 orang atau 43%, kategori tinggi sebanyak 89 orang atau 48%, kategori sedang sebanyak 15 orang atau 8%, kategori rendah sebanyak 2 orang atau 1%, dan kategori sangat rendah sebanyak 0 orang atau 0%. Jadi, sebagian besar mahasiswa menilai knowledge management tergolong tinggi dengan frekuensi 89. Yang kedua, kreativitas dengan kategori sangat tinggi sebanyak 30 orang atau 19%, kategori tinggi sebanyak 140 orang atau 75%, kategori sedang sebanyak 12 orang atau 6%, dan tidak ada respon yang memberi kategori rendah dan sangat rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika menilai kreativitas sangat baik dengan frekuensi 140. Pembahasan penelitian. Yang pertama, hasil uji hipotesis telah berhasil menunjukkan fakta bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara knowledge management terhadap kreativitas mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika UNIKSA dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang mana lebih rendah dari taraf signifikan 0,05 atau taraf kepercayaan 95% dan besar kontribusinya yaitu 53,7%. Yang kedua, dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika UNIKSA jika dipandang dari knowledge management. Faktor-faktornya ini yang dimaksud itu adalah yang pertama itu tacit knowledge dan yang kedua itu adalah explicit knowledge. Dari segi tacit knowledge ini dapat dilihat dari penyataan angket yaitu adanya keinginan
untuk menemukan pengetahuan baru dari pengalaman sendiri. Sementara itu dalam segi eksplisit knowledge didapat dilihat dari pernyataan agen, yaitu adanya keinginan untuk menemukan pengetahuan baru, baik itu dari pengalaman orang lain ataupun dari tulis-tulisan karya orang lain. Sekian pemaparan dari skripsi saya yang berjudul Hubungan Knowledge Management terhadap Kreativitas Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Undiksa Sengaraja. Om Santi 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 Om.